Iya, ada mau tunjuk video nih, kamu tengok bang. Ada medan view. Kau ni asal medan tak percaya. Tengok dulu. You drop something on it, it's gonna fall. Okay, but if you put an ordinary piece of paper on the ruler over here, just put it like that, and you drop something. Okay, ruler. Sudah aku tengok banyak lambat kamu. Oh jadi apa lah? Percaya kamu, percaya tak orang bulat-bulat. Tengok batu bukan jarak kan dia wall picture pun paper tu terpotong. Mana tahu dia letak something atas paper tu. Iya kan mungkin juga, mungkin ada satu benda dekat ujung ni. Jadi bulat tu tak jatuh. Tapi nak style kan. Kau tengok TikTok biar pincel. Hai, boleh kita cuba ni? Ya, lagipun dia punya radius ni simple je. Ya. Kertas, baris, pembantu. Nah, jadi kita cuba. Okay, let's see. Okay, kita tengok. Okay, jadi ini video yang kita dapati. Kita buat sudah buat beberapa eksperimen. Kita tengok yang pertama, dia menggunakan, kalau kita tengok, kita pakai sini pembaris jenis yang lembut. Kalau kita nampak, dia melantun balik. Ya, betul-betul. Jadi, dia tidak menjadilah sini. Kita dapati dia tidak menjadi. Dengan itu, kita tengok eksperimen yang kedua. Kalau kita tengok, dia punya paper sama pembaris yang lebih keras. Kalau tak nampak dia keluarkan. Terlalu keluar dia punya kedudukan pembaris ni. Kan sebab yang hari tu tu hujung. Kalau tak tengok video TikTok yang ori tu dia keluar. Di dalam je. Ke dalam sikit lah. Tiga. Ni kertas Evo kita lipat dia dua kan? Jadi esik. Esik. Okay, tak menjadi. Mungkin dia tak dapat menampung mungkin. Kertas tu. Iya, kali kertas tu. Betul-betul. Okay, dan ini yang keempat kita try. Berubah sudah dia punya objek tu. Objek yang lebih berat. Sudah dia jatuh. Beban yang kita guna tu, dia lagi berat. Okay, so kita tengok lagi satu video ni. Dia menggunakan paper Epo. Epo juga. Tapi kedudukan pembaris tu dia ke dalam sudah. Dan beban dia guna tu lagi ringan. Daripada yang tadi, kan? Ya, beban pun berbeza. Dan ya, kita tengok eksperimennya berjaya. Belum sama panjang pembarisnya tu. Samakah? Kita tengok. Dengan yang tadi. Tengok betul-betul. Nampak ini dia kasih dia kasih keluar lagi sedikit. So apa kita punya dapatan di sini? So kita senaraikanlah kita punya dapatan. Firstly kena pembarisnya. Okey, jenis pembaris tu dia kena pembaris keras. Yang keras. Panjang pembaris tu dia kena, kalau boleh jangan terlalu panjang kedudukannya ataupun kedudukan. Okay. Jangan terlalu keluar lah. Jangan terlalu keluar. Okay, lagi beban size. Oh, dia punya size kertas. Size kertas. Ya, size kertas. Jangan kecil lah. Jangan kecil. Kalau standard Evo lah kan. And then dia punya beban. Berat beban. Berat beban ataupun berat objek. Kalau berat objek tuh kalau boleh jangan terlalu berat ataupun terlalu ringan. Ringan. Yang sesuai. Yang bersesuaian lah. Dan juga kalau boleh tempat tu dia tiada gangguan. Contohnya angin, kipas. Ya, tak ada gangguan. Ya, supaya paper tu tidak terbang. Ya, supaya kertas tu dia boleh stay situ. Dan juga dari segi permukaan tu kalau boleh jangan licin. Jangan terlalu licin.
ataupun jangan terlalu kasar juga. Okay, so kita tengok dari segi panjang pembaris. So kita ada dua situasi, A dengan B, di mana A ni kita letakkan dia punya pembaris dalam 6.5 inci, B 8.0 inci. Okay. So kita expectation first, kita punya expectation. Kita rasa yang jadi rasanya 6.5 inci ni jadi. Iya, rasanya A yang akan jadi sebab dia lagi pendek kan keluar. Yeah. Okay, jom kita tengok. Tak jadi. Kalau B ni macam ini yang tidak jantung. B kali jadi. Wah, itu kalau tak jadi lah, tak jadi. Okay, tapi rasanya jadi kan? Dan tak jadi juga. Tak jadi juga. Kenapa? Kalau ini logik lah kan, sebab dia punya pembaris sudah. Iya, betul lah, itulah. Panjang pula. Ya, confirm tak jadi. Ya, mungkin tak menampung lah. Cuma kenapa ini dia tidak jadi? Sedangkan dia punya panjang tu 6.5 berbanding yang ini lebih panjang. Of course kita expect ini dapat menampung. Mungkin sebab, oh ya, ni nampak ke apa dia guna tadi tu? Apa? Dia guna beratnya apa? Berbeza kan? Objeknya? Objek yang dia guna untuk lempar tu. Tu? Oh, ini menggunakan plak. Rasanya plak ni lagi berat daripada apa yang diguna pada yang kotak tu kan? Iya, mungkin juga. Oh, ini menggunakan plak. Iya, kalau kita pakai objeknya sama. Ah, macam mana? Ini menggunakan kotak. Kalau kita pakai dua-dua kotak. Rasanya jadi kah? Jom kita tengok. Okay, jadi sekarang ni kita gunakan juga panjang pembaris yang berbeza macam tadi. Cuma di sini kita ubah untuk situasi A ni, kita pakai yang kotak macam tadi tu. Ya. Oh, okay, kita ubah. Jadi sekalalah, okay, dia punya berat tu sama. Jadi kita expect ini akan jadi. Sebab dia lagi pendek sudah kan? Betul. Jadi kan bukan dia lagi pendek, dia sama sudah beratnya. Lagi ringan dia punya. Jadi kan? Tak tahu ya. Yang ini macam tadi jugalah. Ya, ini. Okey, tak jadi. Tapi kenapa macam keseimbangan? Sebab kalau kita ubah, ya, tuas. Kenapa? Sebab kalau kita makin panjangkan dia macam, kan pembaris tu dia macam fulcrum. Maksud saya macam mana Mas cakap, meja ni macam fulcrum. Jadi kalau kita jauhkan dia punya pembaris, dia keluarkan tu, lagi pembarisnya, dia jadi jatuh. Iya, tidak seimbang sudah dia kan. Betul. Iya, nampak macam itu je. Tapi macam mana kita mau confirmkan dia ni keseimbangan? Confirmkan macam mana kalau kita jatuhkan dan kita letak saja? Oh, kita untuk banding. Iya, okay. Untuk kita letak dengan kita baling. Kalau contohkan kita letak tu, dia jatuh, mestilah yang kita baling pun dah jatuh. So instead kita guna bahan atau barang, better kita guna tangan kita sendiri, so kita dapat rasakan daya yang kita kenakan dekat pembaris tu lebih kuat atau lebih rendah. Okay, sini kita try guna tangan sendiri, kita rasa sendiri daya tu bila kita tolak pembaris. Okay, kita tengok ni. First kita tolak dia perlahan-lahan gitu. Okay, ini secara perlahan. Apa yang kita dapat dari sini bila kita tolak dia secara perlahan? Kita dapat rasa daya yang kita guna untuk tolak pembaris tu lagi mudah. Daya menolak pembaris lebih mudah. Okey, itu bila perlahan. Cuba bila kita laju-laju. No. Okey, laju. Bila laju, apa yang kita dapati? Menolak pembaris tu lagi susah. Daya menolak pembaris lebih susah. Semula. Kenapa kak?
itu tadi. Macam ada sesuatu menahannya. Oh, bentuk kertas tu kan? Tengok tu. Bayang tengah sejak tu dia terangkat. Tapi yang melengkung. Dua di tepi tu dia melengkung. Dia masih melekat dengan meja. Seakan-akan kita nampak sini dia melekat dengan meja. Macam ada benda tahan dia. Okay, jadi sini kita try lipat dia punya tepi-tepi tu. Kita lipat tiga bahagian supaya hujungnya tu tidak melekat dengan meja. Kita tengoklah ni, jadi atau tidak. Rasa-rasa jatuh dia. Maksudnya dia ni mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Cuba kita tukar dengan kertas remuk. Iya. Kertas remuk kan? Iya, kita bentang dia tapi dia remuk-remuk. Kenapa kita try dia dengan remuk? Kita mau tengok kalau dia masih... Oh, kalau remuk dia kurang kan melekat? Iya, kurang melekat dengan meja. Kan? Iya. Cuma ada ruang-ruang di bawahnya tuh. Okay. Okay, ini yang remuk tuh. Kita tengok, Ros. Kertas yang ukuran sama, tapi kita sudah remuk. Kan? Jatuh. Melekat dia dengan meja. Iya, macam kalau kita tengok tuh dia. Tak bentuknya tu macam tak betul-betul melekat. Iya, ya dia macam ruang-ruang lagi dia. Jadi senang dia terbang. Senang dia jatuh. Iya. Di situ. Kalau kita tidak pakai kertas pula, pakai benda lain. Cuba pakai kotak. Kita pakai kotak. Tak ada jadi. Kotak ni keras. Tak tu, keras kan? Keras. Jatuh juga. Sama juga. Kalau ada kah yang lebih lembut? Tapi ini kan dia keras. Jadi kita tengok balik kah, tengok. Bagian dia dikasih tolak sudah tuh. Iya, terpelanting dia terus semuanya. Nda terus kan? Ada yang dekat. Ada yang tertahan. Yang kalau coba cardboard juga. Kita, asal dia bukan kertas kan? Coba kita buat dengan yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Iya. Cardboard lembut lah kan? Jangan kelembut sedikit. Iya, lembut sedikit dan ini, tapi keras sedikit dari paper. Okay. So inilah dia. Okay. Hey. Kenapa begitu? Sula. Astaga. So ada lah. Tengok. Macam mana bentuk macam paper tadi tu, tapi cuma sedikit je. Kalau kita pukul anu ni, ini pembaris ni, dia macam masih lagi dia melengkung. tapi tidak ketara sangat berbanding paper tadi dia begini. Dia begitu. Mungkin sebab satu lagi faktornya adalah berat sikit dari paper. Iya. Tapi yang penting ini. Iya. Dia ada melengkung. Kalau kau cakap tadi, sebab dia lebih berat. Cardboard tu lebih berat kan? Iya. Jadi berat. Iya. Berat tu faktor kedua. Iya. Bukan yang utama. Dia ni berat. Lepas tu, dia punya kelembutan. Dia melengkung dulu. Kelembutannya macam ini pembaris kan, dia macam ada sempat lagi dia kasih naik sedikit. Macam kalau kotak tadi dia keras betul. Nggak paham kertas sih kan. Kalau paper kotak tadi dia keras, jadi pembaris tuh bila dia naik semua terangkat. Semua gitu. Terangkat sebab dia keras. Ini dia memang lah lebih keras daripada paper, tapi dia kurang keras daripada kotak tu. Jadi dia sempat lagi dia macam melentur sedikit. Melengkung sedikit.
Jadi memang lengkungannya ni dia memang ada faktor lah. Maksudnya kalau keras tadi tidak dapat dia ditahan. Macam ada yang menahan tu kan, iya. Macam something yang menahan. Jadi kalau lembut begini senang dia untuk ditahan. Iya. Kalau kita kompes ini. Maksudnya memang ada sesuatu lah di kata atas itu. Makan. Iya. Dan satu lagi cat pot tu macam tidak mendekat dengan meja. Tidak. Kotak tu. Iya. Oh iya, sebab dia tidak melengkung. Lagipun dia duduk di atas baris. Tidak dapat dia melengkung. Kita tahu pula something yang tidak rata supaya dia ada ruang. Okay, di sini kita gunakan rod. Apa tengok assumptionmu? Tidak jadi. Tidak jadi? Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Coba kita tengok tadi tu. Ya, yang dia buat tekan tu. Semuanya terus melantun ke atas. Iya. Tanpa ada yang macam menahan. Sebelum ini yang kita tengok dekat pembaris tu. Okay, so ini yang kita kumpulkan dari tadi yang kita start dengan kertas diremukkan sampailah kita guna kotak telur dengan rod tu. Okay, ini katakanlah yang kertas diremukkan tu. Itu untung semua. Okay, jadi katakanlah ini kertas yang diremukkan tu. Pembarisnya. Okay, lantai dia punya meja. Meja dia. Okay, so kita nampak di bawah antara paper dengan lantai itu ada udara. So di bawah ada, di atas pun ada kan? Jadi pada kesannya tidak kesan tekanan udara. Jom kita tengok yang kotak ni. Yeah. Initially dia memang ada udara sudah di bawah antara kotak dengan meja. Jadi di atas dengan di bawah ada lagi-lagi tambahan bila cuak apa ni? Kalau kita tolak ruler tu, dia memang terikut dengan ruler itu sendiri. So, tekanan udara yang bawa tekanan udara tu tidak obvious lah. Yang di sini dia pakai, yang di sini dia pakai cardboard kan tadi, cardboard yang lembut sikit daripada kotak. Yang ternampak yang kotak ni initially dia memang mendekat juga dengan meja tu. Cuma dia tidak segeras kotak tu. Jadi dia sempat melengkung. Dan tepinya tu kita nampak masih melekat dekat meja. Dan efek tekanan udara di atas berbanding di bawah tu lebih tinggi. Apa ni? Itu mungkin ada sedikit dia tekan udara, tapi di atas tu dia lebih tinggi. Lagi-lagi sempat dia melengkung masa kita push yang ruler tu. Jadi udara yang di luar tu tidak sempat masuk ke dalam cardboard tu. Ya, jadi udara yang dekat atas ni lagi tekan dia kuat lah kan? Supaya dia tidak jatuh. Iya. Ada yang menahannya. Iya. Macam mana pula dengan yang rod ni? Oke,
jenis kita guna rod. Atau rod ni dia tidak rata kalau berbanding dengan pembaris. Dia bulat kan? Jadi di antara bila kita letak dia bawah paper, dia akan jadikan paper tu lebih melengkung. Jadi ada udara lagi bawah paper, bawah paper tu. Lepas tu atas pun ada udara. Tapi kalau kita tengok ni, kalau kita tengok dia jatuh juga. Sebab sama jugalah yang di atas tu. Tidak menjadi sebelum dua ada. Sempat udara. Mula-mulanya udara tu memang ada sebab bawa paper, antara paper dengan meja. Lepas tu time kita push dia pun, Dia terus naik. Tidak sempat pun dia melengkung. Sebab memang initially dia ada udara sudah. Dan sempat dia masuk kan? Sempat dia masuk. Iya, dari belakang tu. Iya. Bila kita angkat dia cendini. Walaupun kalau pada asalnya begini, udara di atas lagi banyak. Iya. Ini udara di bawah, tapi bila kita tekan rod itu sempat masuk udara dari belakang yang dia terpanggang cendini itu kan? Yang betul-betul jadi cendini oleh rod itu. Menurut itu ya. Jadi sempat lagi udara itu masuk. Udara itu ada di belakang sini sudah. Menambah lagi setelah dia tidak menjadi. Ini pun udara dekat sini pun menolak juga dia ke atas sudah. Ini bukan susah untuk orang tolak. So, yang kotak ni still kita guna pembaris tadi kan. Kalau kita pakai kotak telur ni, dia ada ruang dekat setiap dia punya. Dia nampak ada ruang situ. Okay. Jadi initially dia memang ada udara sudah. Ya. Yeah. Maksudnya dia akan menjadi kalau tiada udara di bawah tuh. Iya. Ataupun terlalu sedikit udara macam yang ini. Iya. Nampak pasal dengan lupa kecil. Cuma untuk kita confirmkan dia tekanan udara. Sebab sekarang ni kita tiada vacuum. Jadi macam mana kita mau confirmkan dia tekanan udara? Okay, sekarang kita gunakan ini. Kita gunakan blower. Okay, blower. First kita try dia. Ini waktu tiada blower lagi. Okay, dia begitu kan. Dia macam biasa lah kan. Okay. Ini kita letak blower. Berapa kali itu ditolak. Dia susah betul ditolak. Saya try hari itu. Ya, ni pun nampak je kan. Daripada kertas dia pun susah je mau naik ke atas. Yes. Dia punya daya untuk menolak tu lebih tinggi. So, tapi sekarang ni masalahnya kita tak nampak, tak jelas lagi. Dan kita nampak molekul udara tu, kan? Okay. Jadi untuk kita lebih clear, bos kita tukar dia punya medium. Medium? Guna medium apa? Macam katakanlah molekul udara tu kita tukar dengan molekul air supaya kita nampak. Okay, ini kita menggunakan medium air pula. Sekarang ni katakanlah kad ni
paper. Kita tidak boleh guna paper dalam air sebab dia akan koyak. Jadi so, kita basah. Kita akan gunakan kad benang untuk tarik dia dengan sekarang ni kita pastikan kad tu dia terkena pada permukaan dasar air tu. Oh, maksudnya ngam-ngam di dasar lah ni tanpa ada molekul air di antaranya. Okay. Jadi kita akan mulakan dengan kita tarik perlahan. Okay. Okay. Betul-betul easy. Easy kita tarik dia. Tapi macam mana pula bila kita tarik dia kuat-kuat? Tarik kuat-kuat. Tarik kuat-kuat, tarik selaju-lajunya. Dengan situasi yang sama. Iya. Okay. Dia memang susah, betul-betul susah tarik dia time. Kita tarik dia laju-laju tu, kuat-kuat. Iya. Sama juga dengan Pepe tadi, bila kita tolak dia laju-laju, susah. Daya yang kita perlukan tu tinggi berbanding kita tolak dia dengan perlahan-lahan. Jadi nampaklah kan, dia memang faktornya adalah tekanan udara di sini. Betul-betul? Iya, jelas. Tujuh. Okay, ini adalah kita punya dapatan lah daripada kita try daripada macam-macam situasi situasi-situasi itu. Sekarang apa kata kita tengok pandangan orang lain ataupun lebih tepat lagi pandangan pakar daripada kita. Iya. Jom. Yang saya dapat adalah daripada TikTok first. Okay. Yaitu Hand Green. Okay. Ini dia punya account TikTok. Okay, ini yang first-first kan kita tengok dia tu. Kita curious. Dia buktikan juga. I've never seen this demonstration before. It's got 40 million views on TikTok. What's going on? I need to tell you what's going on. I don't have a ruler. I have a fly swatter. It's even better. Fly swatter. Hot wheel. Yeah, fly swatter. Paper. Hot wheel. Ooh, but interestingly, small sustained force, no problem. It's not the weight of the paper. It's not even the leverage. Of course, the further back you move it, the more that's going to sort of feel the weight of it because the fulcrum is all the way over here. What is it? One atmosphere is a pressure. That's the pressure you experience to see the atmospheric pressure. How much pressure is it? 14 pounds per square inch. Every square inch of this piece of paper has 14 pounds of air on it. 14 pounds. 14 pounds. Now, if you go slowly, of course, the air has time to move around all the bits of the paper and get underneath it. But if you go fast, it's just the air on top, and you create like a vacuum underneath that keeps the paper and the froggy in place. Okay. Jadi so memang tekanan udara. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita tengok lagi satu YouTuber ni. Dia selalu gunakan vacuum. Dia pun ada buat paper ruler ni. Tengok ah, Action Lab. Okay. The ruler trick works. So I have a regular ruler here laying off the edge of my table. And see, it's barely balancing here. If I drop this bouncy ball on it, you see, it easily falls off. Now I'm going to do the same thing, but I'm just going to set a piece of paper over it. Whoa, sama juga. Yeah, sama. I can even throw it pretty hard. It literally doesn't go anywhere. But just take the paper off. So how is it doing this? Well, first let's check if it's just the weight of the paper on it, balancing it. Crumble off the paper, put it on the back, try the same thing. Well, nope. But it's definitely not the weight of the paper. In fact, I can probably even put a pretty significant weight on it. It's pretty heavy. Ini pun kita ada pakai yang roll and duct tape and hold it down. Walaupun so if it's not the weight of the paper, how does setting a piece of paper on it keep the ruler on the table? Well, we can get a little bit of a hint when I look at the stack of papers here. I have about 5 papers here and some duct tape. Let's try to pick up the top paper just like this. Ini je, yeah, it literally just ripped. Let's try this one on the table. Yeah. More duct tape. Hmm.
I literally can't pick it up. Susah. I do it slow. I can't. Slower. To give us another hand, let's try it on the perforated strainer. Ini kita guna kotak tender. This is just a stainless steel that has a bunch of little holes. Yeah. Ada ruang udara lah. Let's try to pick up the piece of paper now. Easy. Now let's do our same experiment again. So without the paper, jatuh. Okay. Wind right off. And with the paper, jatuh. Okay. Still flies off. So in this case, it still flew off with the paper on it, but it was a little bit slower because as the paper was coming up, it has some air resistance to it, and so it slowed it down. Yeah. But it still came off the table. So we know that when you try to remove the paper fast from the table, it wants to stick to it. And we know also that if you put some perforations under it, some little holes that let in the air under it, it also comes up off the table just fine. Yeah, so this can help us understand that it's the air pressure that's playing a role in this. So when you lay a piece of paper like this on the table, there's barely any air trapped underneath it. But when you try to pick it up from the center like this, you're increasing the volume of the air underneath. You're trying to pick it up. But because there's no good air channels around the edges, you can't suck in any air to increase that volume. And so what it does is it lowers the pressure. You're increasing the volume without increasing the air inside there, so the pressure goes down. So that means that the pressure is lower underneath the paper, and so the atmospheric pressure pushes down on it and holds it in place. So basically what you're doing is creating a paper suction cup. But because it's paper, it doesn't hold very long. And if you just do it slowly, you can pick it up just fine because it gives it enough time for the air to flow in. Yeah. But if you do it fast, then there's not enough time for the air to flow in, so it can't get in there fast enough to increase the pressure. So the outside pressure holds it in place. You can get this to work really well if you just take a silicone mat, you get a candle in the center, then try to pick it up. Just stuck there. And see, it takes a considerable amount of force. I can even almost lift up the table with it. The reason I can't lift this up is because the air pressure is holding it down. As soon as I try to increase the pressure in there, the pressure all around under the mat becomes less than atmospheric pressure, and so that just holds it in place. So how do we test this for sure? Well, it seems like all my experiments end up this way, but we need to try it in the vacuum chamber. So I just have a block here, then I just have a small roller that I'm going to put on the edge here, then put a piece of paper over it like this. Then I have a steel bearing that I'm going to be dropping with a magnet. So I'm going to try it once in atmospheric pressure, and then once in vacuum, and see if there's any difference. So we're going to do it on air. 3, 2, 1. It stays up just fine. Now we'll suck out the air and do it in vacuum. Okay, now we're at a pretty good vacuum in there. Minus one atmospheres. Let's see what happens now. 3, 2, 1. Jatuh. Drops off of there. Look at that. Gitu so with no atmosphere in there to hold the paper down, the roller just... Jadi, simpulannya memang tekanan udara. Sama dapatan kita macam kedua-dua tadi. Nah, cuma kita... Kita tunjuk ke dia punya proses. Proses, step by step. Tapi kita langsung pun tak tahu. Dah ada pun idea kita pasal vacuum apa semua tu. Yeah, kita... Just step by step je. Mula-mula prosesnya. Sampai tuas bang. Iya, ya, ingatkan tuas. Iya, kita ingat tu tuas. Keseimbangan. Iya. Keseimbangan. Okay, so dia punya conclusion. Conclusion. Kita nampak banyak faktor kan. Iya. Pas tu kita nampak banyak sangat macam. Pas tu ada kan yang kita ingat lagi time kita try begitu je, try sembarangan je. Rupanya kita kena malarkan faktor-faktor yang lain untuk kita fokus dengan yang kita kaji itu. Tertuju ya, tujuan. Contohnya kita malarkan dia punya panjang pembaris. Ya, panjang pembaris daripada berat objek. Kita malarkan itu. Jadi kita nampak tu dia daripada banyak-banyak faktor, bukan sejak satu faktor. Kita tak boleh terus simpulkan begitu saja. Kita nampak, oh benda ni begitu, kita terus percaya. Dia tidak semudah itu. Ataupun kita tidak percaya, kita nafikan dia without kita try.
benda tu sendiri. Mm-hmm. Jadi conclusionnya, jangan terus percaya dan terus jangan percaya atau jangan juga tidak percaya langsung. Jangan terus gak, tidak percaya. Terus tidak percaya. Ya. Kita kena kaji dia dulu. Kaji dulu. Apa yang kita kena buat instead? Kaji dulu. Kaji. Barulah kita nampak yang sebenar-benarnya. Ya, ada banyak faktor, tapi kita kaji yang utama. Ya. Kalau kita sudah dapat pun tidak semestinya betul. Kajian itu akan kena terus dibuat dan dibuat sampai dapat jawaban yang betul. Dengan macam-macam situasi. Macam tadi kan kita tukar dengan kotak telur, dengan permukaan itu. Ha. Dengan cardboard, kotak lagi. Iya. Jadi, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and share this video. Kalau bermanfaat, jangan lupa share. Thank you. Kejap-kejap, kalau ada lagi, kamu boleh share dekat komen di bawah. Jadi, kami boleh lagi discuss macam gini, okay? Okay.